Halo teman-teman semua, masih bersama saya MKTM dari Munsatura Studio. Setelah kemarin saya rekomendasiin soundcard dengan budget yang sangat terjangkau, nggak lengkap rasanya kalau nggak sekalian saya rekomendasiin mic condenser yang murah dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Jadi, bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lagi cari mic condenser. Apalagi buat kalian yang pengen banget bikin cover-cover lagu favorit kalian. Yang pertama ada Dolphin Sound DS-100. Sebuah mic buatan brand anak bangsa yaitu Dolphin Sound. Dalam paket pembeliannya, kalian bakalan dapetin juga shock mount dan kabel mic sepanjang 2 meter. Mic ini hanya dibanderol dengan harga Rp570.000 saja teman-teman. Yang kedua ada mic yang udah laris banget di pasaran, yaitu Samson C01. Mic kondenser dengan diafragma yang lebar, dengan maksimum SPL di 136 desibel dan frekuensi respon 20 Hz sampai 18 kHz. Untuk harganya, Samson C01 ini dapat kalian miliki hanya dengan membayar sebesar Rp920.000 saja. Mic budget friendly selanjutnya ada Presonus M7. Mic ini berwarna hitam legam dengan logo Presonus di bagian depannya. Frekuensi respon mic ini berada di 30 Hz sampai 18 kHz. Dengan maksimum SPL 134 desibel. Seperti yang disebutkan di atas, mic ini sangat budget friendly, yaitu Rp1.186.000. Selanjutnya, ada mic yang gak kalah laris manis juga di pasaran, yaitu Audio Technica AT2020, yang hanya dibanderol dengan harga 1,4 jutaan saja. Mic ini memiliki maksimum SPL di 144 desibel dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Dalam paket pembeliannya, kalian bakalan dapat pot juga loh. Kemudian ada MXL990. Mic seharga 1,5 jutaan dengan warna gold muda dengan bentuk yang agak sedikit gemuk. Mic ini memiliki frekuensi respon di 30 Hz sampai 20 kHz. Satu lagi mic buatan anak bangsa yaitu Audiel ME87C yang memiliki diafragma yang lebar. Mic ini menggunakan GFET circuit dengan transformer balance out. Untuk harganya, mic ini beredar di pasaran dengan harga baru di 1,5 jutaan saja. Brand AKG juga nggak mau kalah nih. AKG juga mengeluarkan mic dengan seri P120 dengan diafragma yang lebar juga. Hampir sama dengan Presonus M7, AKG P120 ini ditampilkan dengan warna hitam pekat dengan logo AKG di bagian depannya. Mic ini dibanderol dengan harga 1,6 juta saja. Yang terakhir, ada sebuah mic yang terkesan sangat mahal nih, yaitu ISK IKG 2000. Mic dengan warna dominasi hitam dan warna gold pada shock mount dan tulisan brandnya. Terlihat sangat mahal dan elegan ya. Mic ini memiliki maksimum SPL di 134 desibel dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Jangan khawatir dengan harganya ya teman-teman. Walaupun mic ini memberikan kesan yang mewah dan elegan, mic ini dibanderol hanya dengan Rp1.850.000 saja. Nah, kira-kira teman-teman bakalan gas yang mana nih? Atau mungkin mic inceran teman-teman kelewat nih, nggak kesebut di sini.